Okay, so rod ini dia punya action yang saya sekarang tunjuk ni antara 1 ke 4 pounds. Untuk saiz 6 kaki ke atas pula, dia punya action adalah 2 ke 6 pounds. Okay, so sekarang saya cuba tengok dia mesin. So bottom part dia pakai dengan EVA punya handles. Okay, lepas tu Seahawk punya wheel seat. Okay, untuk rod ini dia pakai punya material adalah carbon materials. Okay, carbon materials yang ringan dan tahan. So lightweight construction materials. Okay, 6 kaki ULS, lightweight dia 1 ke 4 pounds. Lightweight yang dicatat pakai adalah 1 ke 5 gram sahaja. Okay, so cincin dia, line guide dia pakai dengan Fuji concept yang terbuat daripada Fuji, lepas tu made in Japan punya. Okay, hard O-ring ini panggil, yang tahan punya, tahan panas punya. So untuk 6 kaki dia ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Total dia ada 8 cincin. So bagaimana dia punya action? Dia punya action memang macam ni, yang nampak. Okay, so memang lembut, lepas tu sangat sesuai untuk main ultralight. Okay, memang sensitif lah kita panggil. So dia ada banyak size, dia sampai paling panjang boleh sampai ke 6.8 kaki. So harga dia 100 lebih sahaja. So boleh consider model ini sebab dia, kualiti dia memang sangat bagus. Okay, Team Seahawk Explorer.